السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kutibahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al wa tazkir wa ifadata wa istifadah wa al ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'ai ila huda wa al-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala melanjutkan dari kisah sayyidah fatimah radhiyallahu ta'ala anha masih di dalam pernikahan beliau an asma' bin, binti usma' قالت كنت في زفاف فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبحنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى الباب فقال يا ام ايمان ادعي لي اخي قالت هو اخوك وتنكحه ابنتك قال صلى الله عليه وسلم نعم يا ام ايمان diriwayatkan dari Asma binti Umais. Beliau berkata, aku berada di dalam pernikahan malam pertama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di waktu pagi, Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah Karena saat itu uh, apa Asma binti Umais di situ Nabi tahu, Nabi mengatakan kepada Asma binti Umais ya umma Aiman ud'i li akhi Hei ummu Aiman, panggilkan saudaraku. Lalu nah, Ummu Aiman bingung satu Nabi nggak punya saudara kandung Yang ada saudara Suson Baik dari Sayyidah Halimah maupun dari Sayyidah Suwaiba al-Aslamiyah Ummu Aiman langsung berkata Huwa aku kawatun ibnatak Karena saat Nabi hijrah Dari kota Mekkah ke kota Madinah Nabi itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor kecuali Sayyidina Ali yang tidak di apa tidak diikatkan tali persaudaraan antara muhajirin dan ansor sehingga dalam riwayat itu Sayyidina Ali sampai menangis karena semua dipersaudarakan hanya dia yang sendiri katanya Rasulullah engkau adalah saudaraku jadi diikat saudara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Asma binti Umais ini mendengarkan um, apa Rasulullah memerintahkan untuk memanggilkan saudaranya yang dimaksud tahu Sayyidina Ali. Katanya Ummu Aiman, "Huwa kawatun ibnatak." Loh, itu saudaramu tapi kok kamu nikahkan dengan putrimu? Dalam syariat Islam kalau saudara itu nggak bisa menikah dengan apa? anak-anak antara paman dengan keponakan nggak bisa termasuk mahram lah yang dimaksud nabi akhi itu adalah din, saudara di dalam perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala nabi menjawab na'am ya Umma iman ya aku nikahkan putriku dengan saudaraku bukan saudara kandung bukan saudara susun tapi saudara karena agama Allah subhanahu wa ta'ala Galat Ummu Aiman kemudian berkata Menceritakan Wa sami'nan nisa Sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatukhibbin Wa fi riwaya Fatanahain Waktabaitu ana Fina'iyatin Faja'a Ali Fanadha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi al ma wa da'alah. Perempuan itu di situ yang berkumpul di dalam pernikahan Sayyidah Fatimah karena biasanya kalau sudah ada pernikahan perempuan-perempuan itu ngumpul. Lah, ketika mereka ngumpul mendengarkan suara Nabi shallallahu alaihi wasallam di sini riwayat hadis menyebutkan wasami'nan nisa. Kalau dilihat dari segi eh, Lafat itu adalah lugha akalunil baraghis. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada bahasa akalunil baraghis. Fa'ilnya dua Fa'il secara dhamir ada fa'il secara zahir. Pelakunya satu, pelakunya satu tapi disebutkan dua kali. Secara zahir dan secara dhamir. Ini bahasa akalunil baraghis. Dan Nabi beberapa kali menggunakan bahasa tersebut. Lah perempuan-perempuan yang ada di situ mendengarkan suara Nabi, mereka bersembunyi. Ada dalam riwayat yang lain bukan bersembunyi, minggir. Sayyidah Asma binti Umais yang bersembunyi di pinggiran bersama perempuan-perempuan itu. Kemudian datang Sayyidina Ali karena dipanggil oleh Rasulullah, dipanggilkan oleh Ummu Aiman diciprati air oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa jadi gak usah menganggap yang diciprati itu dari dukun ya Nabi Muhammad juga nyiprati tapi bedanya kalau dukun bantuan jin kalau Nabi Muhammad langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang soleh yang mengikuti Nabi Muhammad juga demikian mereka dari Allah atau bertawasul kepada Aulia bukan dari jin atau setan enggak. Mereka bertawasul kepada kepada apa? meminta langsung kepada Allah dan bertawasul kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Summa sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ud'u Fatimah panggilkan Fatimah kepadaku. Kalau tadi menggunakan kata-kata ud'i karena yang dikhitab adalah Sayyidah Asma binti Umais kali ini Nabi mengatakan udru kalimat jama' yang menunjukkan muzakar karena apa? Di situ ada Sayyidina Ali ada banyak perempuan loh kan banyak perempuan harusnya yang diutamakan perempuan enggak dalam bahasa Arab itu al gholaba bukan karena banyak atau sedikitnya tapi dalam segi agama mana yang lebih kuat? Oh al ghalaba itu firrijal karena arrijalu gawamuna alan nisa sehingga dipakai pakai kata-kata yang laki seperti dalam ayat Al-Qur'an gad aflahal mukminun beruntung orang-orang yang beriman di situ laki dan perempuan sama kata-katanya laki kalau dilihat dari segi bahasa Arab kata-katanya al-mukminun itu jamak mudhakar salim tapi maknanya mukmin minan warijal sama saja dari laki-laki dan perempuan sama mukminun begitu juga dalam hal ini karena ada sentin alis itu udhuli Fatima panggilkan Fatimah pakai kalimat jamak muzakar akhirnya datang Sayyidah Fatimah dengan berjalan menunjukkan apa sifat malu menunjukkan sifat Malu nah itu biasa. Perempuan yang tidak pernah hubungan dengan laki-laki ketika menikah pertama kali bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya yang sudah halal baginya pasti malu. Lah, dari situlah timbul kesan yang luar biasa dalam pernikahan. Nah, kalau zaman sekarang, masya Allah, nggak ada malunya sama sekali, bahkan yang perempuan nggak malu yang laki yang malu kalau ya, sama sekarang karena apa karena sudah berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya rasa malunya itu terkikis meleleh keberanian yang ada dalam diri mereka lah kalau saya dapat Fatima perkataannya Allah ya rojul tidak mau dilihat laki-laki dan tidak mau melihat Laki -laki, sehingga ketika dinikahkan, itu rasa malunya tetap ada, dan itu yang membuat perkesan Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Karena terlihat malu, kayak grogi." Rasulullah mengatakan, uskuni angkatlah ahka angkah Allah, 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 Aku telah menikahkan kamu dengan orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Jadi dari keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah orang laki-lakinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu dijadikan saudara oleh Rasulullah Shallallahu <t> alaihi wasallam. Sumana <Kasihelsingataan> Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha minal Kemudian Sayyidah Fatimah juga diciprati air dan didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Galat, Ayy Asma, Sayyidina, As Sayyidina Asma mengatakan. Semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asawa dan deh. Rasulullah pulang di hadapan Rasulullah ada hitam hitam. Hitam hitam orang maksudnya karena saat itu perempuan-perempuan memang lebih memakai pakaian hitam Sebab dengan pakaian hitam itu lebih tertutup auratnya dan tidak terlihat warna kulitnya Ini yang perlu kita fahami Dalam sholat itu harus menutup aurat Lah aurat itu ditutup dengan sesuatu benda yang dapat menghalangi warna kulit Yang dapat menghalangi warna Kulit sehingga warna kulit tidak terlihat. Lah, kalau pakai putih, apalagi zaman sekarang, kainnya itu tipis-tipis. Itu terlihat warna kulitnya, dan banyak ini terjadi. Banyak terjadi, warna kulitnya itu terlihat, lah, itu rawan. Karena itu lebih baik, perempuan itu kalau pakai mukena, pakai yang berwarna, pakai yang berwarna, dan kalau keluar-keluar, pakai warna hitam. Kenapa? Itu lebih menjaga auratnya, lebih menjaga. Anda zaman sekarang, masya Allah. Wes nggak putih, dalamannya berwarna. Jadi ngecap wes. Podokaru gak nggak kelambi. Bedone me ada kaosnya gitu aja, ada bajunya. Tapi terlihat jelas. Iku le udan, podokaru gak nggak kelambi wes. Kalau keudanan, nauzubillah min Ini yang dikatakan Nabi Kasiat Ariat. Pakai pakaian tapi telanjang pakai pakaian tapi telanjang ini perempuan zaman sekarang ya. perempuan zaman sekarang sudah tanda-tanda kiamat telah mendekat nah ini nabi melihat ada hitam-hitam nggak tahu itu menghadap nabi atau membelakangi nabi nggak tahu ya. pokoknya ada hitam-hitam di hadapan nabi nabi bertanya manhaza siapa ini nabi apa uh, saya asma mengatakan kultu ana aku wahai rasulullah rasulullah mendengar suaranya tahu Qala sallallahu alaihi wasallam Asma binti Umais. Apakah kamu ini Asma binti Umais? Beliau menjawab qultu na'am, ya aku wahai Rasulullah. Qala jita jiti min zafafi binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukriminahu. Apakah kamu datang ke pernikahan Sayyidah Fatimah untuk memuliakannya? Memuliakan pernikahan, bukan memuliakan Sayyidah Fatimahnya, memuliakan pernikahan Sayyidah Fatimah. Kultu na'am, dia menjawab Sayyidatuna Asma menjawab Rasulullah Ya aku datang untuk memeriahkan Untuk membahagiakan Untuk memuliakan pernikahan Sayyidah Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Galat Fada Beliau mengatakan juga Rasulullah mendoakan aku Ini mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Ini gambaran Lalu kita diundang Oleh Ahlul Bait Keluarga Nabi SAW ...kita mendatanginya untuk memuliakannya karena mereka adalah keturunan Nabi... ...maka kita juga mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh Asma binti Umais. Kalau memang... ...benar-benar kita menghadirinya niat untuk memuliakan pernikahan keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi juga dilihat... ...kalau seorang syarifah menikah dengan sayyid itu demikian kalau dinikahi oleh bukan sayyid jangan hadir mengapa itu saksi saksi kita nanti di hari kiamat kalau kita mendatanginya kita dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ridho dengan seorang syarifah keturunan Nabi SAW Alaihi Wasallam dinikahi oleh bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu dapat memotus nasab daripada keturunannya. Dalam riwayat yang lain Ada kekeliruan di dalam penyebutan nama Karena Asma binti Umes Saat pernikahan Sayyidah Fatimah Itu berada di Habasyah Merawat Suaminya Karena Ja'far ja binti Umes itu Istri daripada Ja'far ja bin Abi Talib merawat suaminya Ja'far ja bin Abi Thalib adalah orang yang, memimpin, uh, orang yang memimpin hijrah ke Habasyah orang yang memimpin hijrah ke Habasyah dan tidak pulang ke Madinah kecuali di tahun ke-7 saat perang Khobar per perang Khaybar saat perang Khaybar mereka Ja'far ja bin Abi Thalib bersama istrinya dan beberapa orang pulang ke kota Madinah mereka hijrah dua kali lah terus siapa perempuan yang, ber, ber, yang ada saat itu dia adalah saudarinya Asma binti Umes jadi bukan Asma binti Umes tapi saudarinya yang bernama Salma binti Umes istrinya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib jadi uh, istri pamannya Nabi atau istri saudara susunnya Nabi As, uh, apa, Salma binti Umes, istri pamannya Nabi bukan mahram ya, bukan mahram karena itu Nabi nggak tahu siapa dia karena pakai hitam-hitam. Bukan mahram, karena istri daripada pamannya Nabi. Kalau Asma binti Umes, istri daripada sepupunya Nabi. Kasarannya kalau Asma binti Umes itu iparnya Sayyidina Ali. Kalau Salma binti Umes adalah istri daripada pamannya Nabi atau saudaranya saudara susunnya susunya Nabi karena Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali eh, dengan Rasulullah adalah di, o, o, apa disusui oleh Suhaibah al-Aslamiyah Bukan berarti ini riwayat hadisnya doif nggak, karena riwayat hadisnya sanatnya sangat luar biasa perawi hadisnya pun orang-orang yang dapat dipercaya hanya ada kekeliruan dalam penyebutan nama dalam penyebutan nama dan itu tidak mempengaruhi kesohihan hadis sebagaimana eh, dikatakan sahabat itu semuanya udul sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil sehingga kalau misalkan kita meriwayatkan hadis an wa an misalkan dari al-imam Bukhari an an kemudian nama sahabatnya tidak disebutkan langsung anis an rasulillah boleh dan hadisnya pun tetap kalau perawi sebelumnya itu apa termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori sahih sahih hadisnya karena apa karena sahabat semuanya udul tidak disebutkan namanya pun tetap riwayat hadisnya kuat wahakadha yatim muzawaj bi kulfah وأدنى مؤمؤونة وبكل سماحة ويسر وبركة ويكفيه بركة مباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وأن العروس فاطمة ابنته ابنة ابنته, إِبْنَتُهُ وقدعة منه وأحب الناس إليه وهي التي بشرها جبيل وفاته عليه الصلاة والسلام بأنها سيدة نساء المؤمنين fituniyah wal akhirah anha beginilah cerita pernikahan dengan biaya yang sangat rendah uh, apa pengeluaran yang sangat sedikit dengan kenyamanan, ketenangan dan keberkahan cukup di dalam pernikahan tersebut berkah yang di Lakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menjadi mempelai adalah putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah tu bid'atun minni. Aijit atun mini bagian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahabun nas ilaih manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dari siapapun. memang Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang paling dicintai, bahkan manusia yang paling dicintai oleh Nabi. Lebih daripada Sayyidina Abu Bakar, lebih daripada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, lebih daripada Sayyidah Khadijah. Paling dicintai adalah putrinya. Gak ada dalam riwayat hadis manapun menunjukkan kemuliaan Sayyidah Fatimah nggak ada yang melebihi kemuliaan Sayyidah Fatimah nggak ada Sayyidah Khadijah yang luar biasa dicintai oleh Nabi nggak sebanding dengan Sayyidah Fatimah cintanya Rasulullah kepadanya kenapa Nabi mengatakan bit atun mini bagian dariku kalau Sayyidina Umar mengatakan ya Rasulullah aku me le mencintaimu lebih dari apapun kecuali dari diriku masih ada mengutamakan dirinya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Enggak bisa, enggak sempurna imanmu wahai Umar." Akhirnya Said Umar mengatakan, "Sekarang apa engkau lebih aku cintai daripada siapapun bahkan daripada diriku." Mencintai diri sendiri itu biasa, luar biasa. Rasulullah mengatakan, "Fatimah adalah bagian dari tubuhku." Bagian daripada Buku ini gambarkan kalau kalau Rasulullah itu contoh untuk laki-laki uswah untuk laki-laki. Sayyidah Fatimah adalah uswah untuk perempuan. Sampai-sampai ketika Mubahala Rasulullah mengatakan wanisa wa akum kita panggil istri kita apa perempuan kita dan perempuan kalian yang dipanggil oleh Rasulullah dianggap seperti kalau bahasa nisa itu bahasa istri adalah Sayyidah Fatimah artinya benar-benar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Fatimah yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat dengan uh, apa dinyatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah Sayyidah nisa ilmu minin pemimpin wanita daripada orang-orang yang beriman dalam riwayat Sahihul Bukhari dan yang lainnya disebutkan demikian ketika dibisi oleh Rasulullah yang pertama bahwa Rasulullah akan wafat menangis dibisi kedua dalam riwayat adalah pertama kali yang menututi Nabi dari keluarganya adalah Sayyidah Fatimah dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa Sayyidah Fatimah dipilih menjadi wanita yang paling mulia menjadi pemimpin para wanita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi pemimpin itu di dunia serta di akhirat. Radhiyallahu taala anha. Dan akan disebutkan cerita tentang itu di pembahasan-pembahasan akan datang wallahu alam mudah-mudahan cerita ini menggugah kita. Pernikahan itu tidak mesti harus mengeluarkan biaya banyak. Memberikan pemikiran kepada kita Pernikahan tidak perlu mewah Tapi yang terpenting adalah berkah Yang ada di dalam pernikahan tersebut Karena itu mudah-mudahan Keluarga kita dipenuhi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum Mudah-mudahan keluarga kita penuh dengan keberkahan anak kita, keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.